Hasil babak 32 besar, Korea Open 2024. Hari Rabu, 28 Agustus. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, harus kalah dari pasangan Chinese Taipei, Ye Hongwei, Nicole Gonzalez Chen. Dengan skor 16-21, 21-11, dan 7-21 dalam durasi 46 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, pemain Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Lin Xiangti, dengan skor 9-21, 21-13, dan 20-22 dalam durasi 1 jam 2 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil mengalahkan ganda campuran Amerika Serikat, Chen Ziyi, Francisca Corbett, dengan skor 21-7 dan 21-14 dalam durasi 32 menit. Dengan hasil ini, Rehan Lisa berhasil lolos ke babak 16 besar Korea Open. Di babak 16 besar, Rehan Lisa akan melawan ganda campuran Korea, Kim Won-ho, Jong Na-en. Rekor pertemuan 3-0 untuk keunggulan Kim Won-ho, Jong Na-en. Di babak 32 besar tunggal putra, pemain Indonesia, Chico Aura Dwiwardoyo, harus kalah dari pemain Hong Kong, Jason Gunawan, dengan skor 17-21 dan 15-21 dalam durasi 40 menit. Di babak 32 besar ganda putra, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Lin Bingwei, Su Ching Heng, dengan skor 21-13 dan 22-20 dalam durasi 36 menit. Di babak 32 besar ganda putra lainnya, Chong Hon Jian, Muhammad Haikal, berhasil mengalahkan sesama ganda putra Malaysia, Goh Zifei, Nur Izzuddin, dengan skor 13-21, 21-16, dan 21-16 dalam durasi 55 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, Manami Suizu dari Jepang berhasil menang atas pemain Chinese Taipei, Wen Yuzhang, dengan skor 14-21 dan 11-21 dalam durasi 33 menit. Berikut adalah hasil pertandingan babak 32 besar Korea Open 2024 selengkapnya. Sementara itu, di pertandingan hari pertama, dua ganda putra Indonesia berhasil menang atas lawannya, ganda putra Chinese Taipei. Leo Bagas berhasil mengalahkan Ming Che Lu, Tan Kai Wei, dengan skor 21-13 dan 21-16. Dan Fikri Daniel berhasil mengalahkan Chen Cheng Kuan, Chen Sheng Fa, dengan skor 21-11 dan 21-16. Selanjutnya di babak 16 besar, Leo Bagas akan melawan Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wei Qiong. Rekor pertemuan 0-0. Sementara itu, Fikri Daniel akan melawan Fang Chihli, Fang Jianli. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Fikri Daniel.